Oke, teman-teman, kali ini kita mau melihat-lihat Suzuki Every ya, teman-teman ya. Di mana Suzuki Every ini kalau kita lihat modifikasinya luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian dashboard depan, bagian dashboard, jok hingga door trim semua dilapisi dengan serat karbon ya, teman-teman ya. Kemudian beranjak ke belakang, bagian belakang, kabin belakang Suzuki Every ini, teman-teman ya, isinya udah luar biasa sekali. Ya, kabin belakang isinya sudah ada audio sama air suspension, teman-teman ya. Jadi di bagian belakang sendiri ada audionya, kemudian di bagian kabin tengah itu ada dua tangki air suspension, teman-teman ya, dan audio, teman-teman ya. Luar biasa sekali mobil ini ya, teman-teman ya. Kemudian bagian yang bikin melongo kita ada pada jumlah part yang dipakai pada audio Suzuki Every ini, teman-teman. Kalau kita lihat bagian depan di situ ada speaker mereknya Gramon ya. Nah, speakernya itu jumlahnya ada sekitar 26 buah. Sama layar LCD-nya yang kecil-kecil itu kalau dihitung semuanya kira-kira ada 106 buah, teman-temannya. Ini menurut data-data yang ada di spesifikasi mobil ini, teman-teman ya. Jadi kita lihat di situ langsung ya. Nah, saking banyaknya speaker dan layar LCD sampai memenuhi bagian depannya, pada bagian kap depannya itu isinya audio sama LCD, layar LCD, teman-teman ya. Wah, intinya modifikasinya luar biasa sekali, teman-teman ya. Nah, itu yang bisa kita bagikan dari mobil Suzuki Every ini, teman-teman, yang dimodifikasi oleh pemiliknya yang dipamerkan di Jogja Expo Center ya, Indonesian Custom Show kemarin tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari mobil Suzuki Every ini. Semoga memberikan hiburan kepada teman-teman semuanya dan memberikan pengetahuan dari mobil Every ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya ya, teman-teman ya, untuk mendukung channel saya biar lebih berkembang lagi. Terima kasih.